Oke, kita mulai dari pelajaran pertama dulu ya teman-teman. Ini kita mengenal subjek, oke? Ini disebutnya sebagai subjek, ya. Jadi, I atau ditulisnya I, dibacanya I. Artinya adalah saya atau aku, oke? You atau dibaca you, artinya kamu. Kok I dibaca... nggak tahu, tanya aja orang Inggris. Terus, we atau dibaca we, artinya kita atau kami. Yes? Okay. Terus ada they atau dibaca they, itu artinya mereka. Yes? Terus ada he, dibacanya he, itu artinya dia tapi laki-laki. Terus ada she, dibacanya she, itu artinya dia tapi perempuan. Lalu yang terakhir ada it, dibacanya it, itu artinya dia tapi objek yang bisa jadi bukan manusia, bisa makhluk hidup yang lainnya dan lain-lain begitu. Nih, selanjutnya kita ada pelajaran to be. To be itu apa, Miss? To be itu adalah kata sambungan dari subjek, teman-teman. Nih, to dibacanya to be ya, teman-teman, bukan tobe ya, ya. To be itu ada tiga, teman-teman. To be itu ada tiga. Ada am, ada are. Ada apa aja? Am, are, is. Nah, kan to be ini ada tiga ya, teman-teman ya. Ada am, are, dan is. Pakainya gimana, Miss? Kan ada tiga. Oke, kan karena ada tiga, ini tidak dipakai sama semuanya. Tidak jadi I are student atau I is student. Gak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang am ini spesial teman-teman. Cuma bisa dipakai sama I. Begitu. Ya, jadi kayak I am student, I am VTuber. Begitu. Nah, yang kedua ada are. Kalau are ini bisa dipakai sama tiga, teman-teman. Sama tiga, yaitu bisa dipakai sama you, atau dipakai sama we, atau dipakai sama they. Contohnya, you are viewer, atau we are subscriber, atau they are VTuber. Yang terakhir, to be yang terakhir ada is. Bisa dipakai sama he, bisa dipakai sama she, bisa dipakai sama it. Contohnya apa? Contohnya he is VTuber, she is my mother, atau it is a dog. Jadi to be ini adalah kata penyambung dari subjek yang sebelumnya, yang tadi kita pelajarin. Ada I, you, we, they, he, she, is. Kalau kita mau bentuk itu sebagai kalimat, kita butuh to be ini. Jadi to be ini disebutnya kata penyambung. Begitu ya. Miss, you are best VTuber. Wah, ini baru aktif your mind. Kamu pintar, kamu. Oke. Nah, to be ini ada tiga ya, adek-adek ya. Ada am, ada are, dan ada is. Begitu ya, adek-adek ya. Nah, cara menggunakan am itu cuma bisa digunakan bersama kata I. Yes,
Miss, you are cadel. I am not cadel, I am bule. Yes, yes. Jadi, I am. Tidak bisa jadi I are atau I is ya, adik-adik ya. Contohnya gimana, Miss? Contohnya, I am VTuber. Artinya, aku adalah VTuber. Begitu. Oke, lanjut ya. To be yang kedua ada yang namanya are. Ini bisa digunakan sama subjek you, we, dan they ya. Contohnya gimana, Miss? Contohnya, you are handsome. Kamu ganteng. We are viewers. Kami adalah penonton. Dan yang terakhir, they are streamer. Mereka adalah streamer.